الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيمربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهمإنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته اللهوذلك هو الفوز العظيم ayat 7 sampai 9 surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Tiga ayat ni adalah ayat yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan para malaikatyang duk piko arasy Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikat yang berada di keliling arasy seperti mana ayat dalam akhir surah Az-Zumar wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim kamu akan melihatmalaikat-malaikat yang begitu ramai yang berada di keliling arasy Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah royak di dalam ayat yang ketujuh sampai yang kesembilan ni adalah khusus ha malaikatyang selalu sentiasa bertasbih dan berdoa kepada orang-orang beriman. Cuba kita tengok maksud dia. Malaikat yang memikul arasy dan yang beredar di sekelilingnya. Dalam tafsir ayat katanya daripada ni kata-kata Syahr bin Haushib. Ia katanyaMalaikat-malaikat yang memiku arasy adanya 8 malaikat. Empat dari mereka sentiasa menyebut Subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hulmika ba'da ilmika. Dan empat lagi selalu juga menyebutSubhanaka Allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qudratika. Maknanya semua malaikat-malaikat pakak duk sebut semua puji-pujie kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih memuji Tuhannya dan berime kepadanya.Makhluk yang paling banyak sekali yang Allah Ta'ala buat iaitunya malaikat. Serta mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu. Ini Tuhan nak cerita ha orang-orang beriman yang sakuk dengan malaikat. Hak duk doa tiap-tiap hari, tiap-tiap malam.Gapa tu? Cuba kita tengok sikit nota kaki 1548.
Setelah menerangkan perihal orang-orang musyrik yang memusuhi orang-orang yang beriman dan menetek apa yang disampaikan oleh Rasulnya, lalu diterangkan pula dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal malaikat yang mencintai orang-orang yang beriman serta mendoakan untuk mereka dan untuk ibu bapa, anak isteri serta keturunan mereka, semoga mereka semuanya diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal. Dengan yang demikian, maka janganlah berlengoh-lengoh daripada bertaubat dan menjalani jalan yang sebenar. Ini sebagai huraya ayat yang ada di dalam 7 sampai 9. Malaikat kata kan, ni cuba kita jadi nampak dalam hati dan akal fikir kita. Tak nampak di mata, tapi iman kita nampak, iaitu malaikat selalu berdoa minta dengan Allah kepada kita. Gapo tu? Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Wahai Tuhan kami. Ning doa-doa malaikat ni dah. Rahmatmu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Ni malaikat dia puji Allah Ta'ala dulu. Supaya kita nak dan nak minta gapa-gapa dalam doa kita kena puji Allah Ta'ala dulu. Barulah kita minta. Bukan pop minta selalu. Puji-puji ni adalah sebagai mukaddimah. Pendahuluan yang kita minta dengan Allah Ta'ala, maka malaikat pun lagu itulah juga. Rahmatmu dan ilmu-Mu ya Allah meliputi semua tiap-tiap kara, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat. Allah, kita kena bertaubat dah. Wajib atas kita bertaubat, bukan sunat, bukan harus dak. Sebab kita manusia biasa, kita ada salah, ada silap. Sama ada silap salah kita dengan Allah maupun dengan manusia. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Kita kena bertaubat dan kena minta maaf. Sama-sama manusia. Kalau kita mengaku katanya kita salah ataupun walaupun kita duk alik betul dia salah, pun kita kena wui maaf. Dan jangan duk jadi buku sama-sama manusia. Jangan wui ada. Walaupun sikit pun kita dengan manusia. Sebab kita dah mati payah. Ya bosan. Dia buku-buku dengan manusia. Apatah lagi kita dengan Allah. Allah nak ampun tak si ampun, hak tu duduk di dia. Tapi hak ni dia panggil ransom daripada malaikat yang minta dengan Allah. Hey Allah, ampunkanlah dosa orang yang bertaubat. Lagi serta mengikuti jalanmu. Wattaba'u sabilak. Orang yang turut ajaran Quran, ajaran sunnah, orang yang duduk di atas jalan yang betul benar, hati cuci bersih, zahir batin, semua amalan dia, usaha dia, makan minum, hijau dia, semua betul belaka. Ni dia panggil sabilak, orang yang turut jalanmu. As-siratul mustaqim. Hak kita duduk mitok dalam semaya kita, dalam fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Ni lah, iaitunya jalan yang lurus, orang yang turut jalanmu ya Allah. Lagi, dan peliharalah mereka dari azab neraka, iaitu waqihim azabal jahim. Jagakanlah, peliharalah, jauhlah mereka itu daripada azab neraka jahim. Supaya kita duk minta waqina azaban nar. Hak tu kita duk minta kepada diri kita sendiri, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Masya-Allah. Mari ayat yang ke-8 pula. Wahai Tuhan kami, minta lagi. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal. Allah. Pakalu, kalu saja dah. Kita tak minta dalam doa kita. Maknanya teruk benar. Sebab apa? Sebab diri kita sendiri kita tak minta, sedangkan malaikat duk minta kepada kita.
yang engkau telah janjikan kepada mereka. Sebab orang beriman dan orang beramal soleh, Allah Ta'ala janji mereka akan masuk di dalam syurga. Ini adalah janji daripada Allah Ta'ala, dan masukkanlah bersama-sama mereka. Siapa tu? Yang malaikat duk mitoknya, we orang hok duk bariwan kita ni. Bariwan artinya orang duk dikeliling-keliling kita. Siapa tu? Orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka. Allah. Sebab tu kita kena jadi orang soleh. Jadi orang berjuru. Malaikat duk minta doa kepada kita. Mintalah we mak pak dia, tok nenek dia masuk duk dalam syurga sekali dengan dia. Ni beruntung benar ni orang-orang soleh. Orang-orang baik, orang berjuru. Orang yang hidup atas muka dunia daripada awal hidup dia sampai ke mati dia. Terutama sekali orang-orang muda. Wasyabun nasha'a fi ibadatillahi wa ta'ati. Yang Nabi sebut orang muda yang besar dia tu dalam keadaan beribadat, rajin beribadat dan taat kepada Allah. Salah satu daripada orang muda yang boleh duduk di bawah naungi teduh sikit lagi di padai mahsyar. Lepas tu termasuk juga orang-orang yang berumur 40 naik ke atas sampai dia mati. Nah, ayat katanya tiap-tiap orang, tak ada kira lelaki, perempuan, kena duduk di dalam ayat ni belakang, kena duduk di dalam hadis yang saya sebut sini. Ni malaikat doa kepada kita, ibu bapa. Mintaklah we masuk ibu bapa dia di dalam syurga. Lagi dan isteri-isteri mereka. Sebab tu tuah na orang-orang tino mano yang boleh tok laki baik berjuru soleh. Bahasa-bahasa kampung dia panggil ke? Isteri tu tupai tuah tok laki. Tupai tuah. Tupai tuah artinya kan dah tok laki berjuru. Siapa ke bini ju? Tapi bukan saya maksud katanya tok laki saja nanti nak heret bini. Tak. Setengah-setengah keluarga bini pahal agama, tapi tok laki mai aunai. Tok laki tak erok. Ime tak erok, pahame tak betul. Tapi balik bini, masya-Allah, ngaji pahal, amal reti, nok kepada Islam. Tapi tok laki masa ini dia, haninglah setengah-setengah bini mengeluh. Ini pala, aku nak buat lagu mana lah tok lelaki aku ni. Tak reti. Lepas tak care lah, bini nak pergi paksa tok lelaki. Ha, jadi, saya seru ni, melalui ayat ni, marilah kita pakat jadi orang soleh, orang berjuru, orang baik belakang. Sebab kita nak masuk dalam syurga belakang ni. Nah, Tuhan walaupun ia royak, doa malaikat mitok isteri-isteri mereka. Mereka tu siapa tu? Orang jatuh. Isteri orang-orang jatuh, hak juru, hak baik. Alhamdulillah. Dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka, anak cucu. Sebab tu anak-anak cucu kita kena berjuru, kena baik. Nak rayak juga kepada orang-orang muda ni. Orang-orang muda, anak cucu, budak-budak wairun, tino jatuh, jangan lobe, jangan karut. Jangan punuh perawat. Kita jadi satu ke apa? Satu takar besar. Boleh masuk dalam syurga. Tok nenek, semua mak pak semua. Kita sendiri, bini-bini kita, anak-anak kita, cucu, cicit. InsyaAllah. Pakak masuk setakar ramai masuk duduk di dalam syurga sekali belakang mengikut doa yang malaikat duduk minta kepada ahli bumi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa.
lagi amat bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Waqihimus sayyiat. Kalau kita plan gua jadi bahasa kecek, malaikat duk minta dengan Allah, ya Allah, apa salah silap sikit sebanyak hak hamba-hambamu berimeh duk buat atas muka dunia, halak balalah. Tak sedek kira banyaklah, ya Allah. Ampunkanlah dosa dia. Amale hak dia duk buat, terimalah, ya Allah. Tak sedek kira banyak. Jauhkanlah mereka ini daripada api neraka sikit lagi. Haru-hara yang akan berlaku di hari kiamat. Dan sebenarnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Maknanya, siapa yang mu beri kebaikan, jaga daripada api neraka, ce katanya, munglah ya Allah memberi rahmat kepada orang ini. Pas kita pun kena minta sokmo, ya Allah, cucuri rahmatlah. Cucurilah rahmat kepada aku. Jagakanlah aku, peliharakanlah aku daripada api neraka. Ini salah satu daripada doa iftitah. Saya baca, ayat ada doa yang Nabi baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wahai Allah, jauhkanlah di antara aku dengan kejahatan, kesalahan hak aku duk buat. Supaya mu jauh di antara timur dan barat. Tawan ok, tawan tok. Minta jauh. Tak sahwi duduklah sekali dengan aku ni. Kejahatan hak aku duk buat. Mu jauh benda tu. Apungkanlah. Masya Allah. Ni apa yang Nabi ngajar kepada kita supaya kita selalu berdoa. Sebab tu kita selain daripada malaikat duk minta doa kepada kita, kita sendiri kena berdoa banyak. Akak tangih jadi lama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Supaya Allah menerima doa-doa dan permohonan kita. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar penghargaannya. Dzalika wa dzalika huwal fawzul azim. Kejayaan kemenangan yang agung. Allahu akbar. Sikit dah. Masa nak habis dah. Orang-orang yang beristighfar di sini, ni dalam tafsir ayat katanya, iaitunya ahli bumi yang berimeh dengan perkara gaib, maka Allah Ta'ala pun beri kepada malaikat-malaikat yang hampir al-muqarrabin, malaikat-malaikat yang menjadi bariwan Allah Ta'ala, berdoa kepada orang yang berimeh bi zahril ghaib. Zahril ghaib artinya doa dengan orang berimeh tu tak tahu katanya malaikat duk tolong doa. Supaya kita doa kepada saing kita, orang hak kita kenal, dia tak tahu katanya kita duk doa kepada dia. Nama dia kita bubuh dalam doa dengan dia tak tahu. Malaikat hak duduk di keliling kita pun royak. Gapo? Apabila ni satu hadis Nabi, idza da'al muslimu li akhihi bi zahril ghaib qala al malak amin wa lak bi mithlih. Bila seseorang muslim berdoa kepada saudara dia, doa belakang panggil doa dengan orang tu saudara dia tak tahu katanya kita doa, maka malaikat pakat katanya amin, mumpung aku minta jadi supaya tu jugalah. Ini kelebihan bagi doa yang kita berdoa kepada orang-orang tu, orang ni yang dia tak tahu katanya dia duduk dalam doa kita. Nama dia duduk dalam doa kita. Begitulah juga malaikat-malaikat yang selalu berdoa kepada kita orang yang berimeh, mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah dan menjadi taufik hidayah nak kepada kita semua.
melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada lagi dah, sikit sebanyak nanti saya tambah. Nah, pada hari ni hari Khamis dah. Kita tengok hari Sabtu ni lah. Kalau tidak ada uzur ke apa, kita tambah dalam tafsir sebagai lebih jelas lagi ayat-ayat ni. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.